kali ini dalam tekanan Pangeran Kemakmur. Saudara-saudara, perhatikan semua pasukan yang sedang bertanding. Apa yang terjadi di udara kelima MG85 CZ yang di atas table top, tolong Anda turun. Yang tidak berkepentingan di atas table top, tolong Anda turun. Konsentrasi maksimal, jangan putus tajam. Sedikit bergoyang ke kanan ke kiri, Amradi dia bisa tunjuk. Sama-sama saudara-saudara sekalian, satu pertarungan yang sangat spektakuler. Roser-roser kuda belia, generasi petugas dari Jombi Kucing Peranata, Tri Gundul Belia Pemberia. Pembaga bolak 51 halemen, 82 pasuran, merangsek pada posisi yang kedua di kesempatan hari ini. Dan kita tunggu saja di posisi harus turun di posisi yang keempat. Kiko Wahyu Ardiantara. Ketika pada rombongnya di jalan kebun pada rombong, lintas pada posisi yang kelima di kesempatan hari ini dalam kota dari Bang Andi Gantan. Ada Karel Ibrahim Eko Surya, Yemi Kelisi Kepari Kindo, Banten Indonesia. Ada pada posisi yang kelima dan waktu berkompetek yang baru saja dilakukan oleh Pangeran Tembakau Bang Ahmad. Di kota Sud, Pasuruan Jawa Timur kali ini berlangsung pada posisi yang kedua dan kita tentu saja mereka terus berpacu di hadapan Anda. Bidadari cantik, mana suaranya batu? Dari tadi,
di Moto Division Sepatu Jawa Timur masih sangat kokoh sekali pelita di depan ada di posisi terbaik. Apakah Pangeran Tembaga bisa mengetahkan diri pada diri seorang Dinda dari Capit Rom Batu Jawa saudara-saudara sekalian pada pertarungan di Epic 85 TV kali ini sangat ketegar
harus dimenangkan oleh Nabi Zaka. Kita tunggu saja bersama-sama saudara-saudara sekalian. 7-9 Ansel Brian Kecek sudah 27 We are the champion. Kasih aplausnya dulu penonton untuk Nafisa. Tiga dari cantik from Batu, Jawa Timur. Nanti dapat bonus dari Bapak Danrem. 100.000 aja, bagus. Oke, kasih aplaus penonton. Hey!